Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita pagi edisi 5 April 2023 bersama saya Syairul Islam. Saudara, tidak ada sebab untuk terus bergantung kepada dolar Amerika Syarikat dalam menarik pelaburan ke dalam negara. Perdana Menteri berkata rundingan pelaburan antara Malaysia dengan negara lain sepatutnya menggunakan ringgit dan mata wang negara terlibat. Pernah saya cadang dulu sebagai Menteri Kewangan, tapi perkara itu tidak dapat sambutan di Asia kerana masa itu dianggap kekuatan dolar Amerika itu sangat kukuh. Tetapi sekarang dengan kekuatan ekonomi China, Jepun dan sebagainya, saya fikir harus dirunding sekurang-kurangnya memikirkan tabung kewangan Asia, dan keduanya boleh menggunakan ringgit dan kewangan negeri masing-masing.